Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke teman-teman semua, di video kali ini gue mau share gimana sih caranya beli tiket di aplikasi CGP. Nah, sebelumnya untuk kalian yang masih bingung gimana cara daftarnya, bisa klik video di atas. Yuk langsung aja tanpa berbasa-basi. Kalian buka aplikasinya seperti ini. Oke. Kalian langsung aja klik ticket atau tiket itu. Nah, di sini ada pilihan book by movie atau book by cinema. Kalau gue pilih by cinema aja, lebih gampang. Nah, di sini kalian bisa pilih lokasinya. Di sini udah gue kebetulan udah bener nih Tangerang Selatan, yaitu Teras Kota. Nah, di sini bisa dipilih film yang kalian mau. Seperti ini, kebetulan gue pilih yang Fantastic ini di jam 14.20 seperti ini. Nah, ini muncul dia, jadi muncul kursi bioskopnya nih yang masih kosong sama terisi. Kalau hijau artinya masih kosong nih, screennya yang paling atas ya. Gue pilih di B7 seperti ini. Nah, ini ada informasi peduli lindungi, peraturan-peraturan PKM lah ini, okein aja. Nah, di sini kalian bisa langsung bayar. Bisa kartu kredit, bisa transfer bank, bisa pay later malah tuh. Yo, misalkan pakai transfer bank ya. Di sini gua pilih BCA. Nah, seperti ini. Langsung aja pay. Nah, pay. Nah, di sini ada nomor virtual account yang kalian bisa bayar ke sini ya. Setelah itu cukup dibayar, udah deh. Tiket CGV sudah di tangan kalian. Gampang banget kan caranya? Nah, gampang banget kan caranya? Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasa, bantu channel ini berkembang dengan cara di like, di share, dan di subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!